Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini sambutan kami mulai, kita petikan merdeka lagi, Pak. Siap. Monggo, 1, 2, 3, petik mereka. Merdeka! 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 Matur nuwun. Yang terhormat Bapak Bayang selaku Kepala Lingkungan dan Insya Allah Rawoh, kami sudah konfirmasi ke beliau, tetapi karena padatnya acara malam hari ini mungkin istilahnya dum-dum waktu ya, karena beliau membawahi tiga RW, jadi Insya Allah nanti Rawoh, tapi jamnya menyesuaikan. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua RW yang tadi bersama saya menghadiri juri lomba tumpeng di RT 03, mungkin beliau masih menghadiri acara di RT 03 bersama Bu RW. Yang terhormat para ketua RT dari 01 sampai 08 yang telah kami undang, Insya Allah nanti Pak Rudi sudah konfirmasi ke saya, Insya Allah datang walaupun nanti terlambat. Kemudian yang kami hormati sesepuh dan pinsepuh RT 02 yang kami hormati Bapak Adi Riyatno, Sugeng Rawuh. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Sucipto, ini juga sesepuh kami, juga alumni dari UNS, dari FISIP. Kemudian yang kami hormati Dewan Suro kami, Bapak Miswanto Sarjana Teknik. Ini adalah penasihat kami yang memberikan masukan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Yanti, Ibu sesepuh kita yang kami banggakan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Haji Antel, mungkin beliau baru ada acara di Bogor atau di Bandung. Serta bapak-bapak, serta ibu-ibu, serta remaja-remaja yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara tirakatan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah melaksanakan kerja bakti yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 31 Juli, kemudian jalan sehat dan berbagai macam perlombaan. Di sini kami ada semacam catatan kecil dari kami selaku ketua RT, bahwa dalam semua kegiatan yang telah dijalankan adanya yaitu suatu kebersamaan, kegotong royongan, persatuan, guyub rukun, keakraban di antara elemen masyarakat. Jadi dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, guyub rukun menyambut rangkaian kegiatan guna memperingati 17 Agustus. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi untuk semuanya. Kemudian kami juga mengkilas balik bahwa perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita sungguh luar biasa. Untuk mengibarkan bendera merah putih pada waktu zaman dulu, Bung Tomo saja harus menyerahkan jiwa raganya di Hotel Yamato Surabaya. Dan sekarang Pak Tomo pun, warga kami juga mengibarkan bendera merah putih. Itu adalah salah satu bentuk daripada kita menghormati pahlawan-pahlawan kita. Jadi itulah perjuangan yang harus kita isi, yaitu dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dengan semangat kekeluargaan, guyub rukun seperti apa yang tertera dalam kaos Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kedepannya, seperti yang telah kami sampaikan pada waktu acara pembukaan Jalan Sehat pada tanggal 14 Agustus 2014, kami sangat mengapresiasi daripada program-program Bapak-Bapak ataupun masukan dari Bapak-Bapak semua. Kami tidak memiliki program, tetapi kami ingin masukan dari Bapak-Bapak Ibu semua dalam artian bottom up,
kalau memang ada masukan yang membangun, kami siap melaksanakan itu semuanya. Dan alhamdulillah salah satu yang sudah terwujud adalah pembelian kursi. Ini semua adalah inisiatif dari bapak-bapak ibu semua, dan itu semua sudah terasakan bersama. Ada 40 kursi, dan ini semua adalah program dari Bapak Miswanto yang dahulu, dan kami lanjutkan. Kami apresiasi kepada Bapak Miswanto. Kami lanjutkan, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bertambah lagi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang keduanya, kami kadang-kadang prihatin dengan keadaan adik-adik remaja kita ya. Dalam artian gini, saya punya anak kadang-kadang kurang bisa bersosialisasi dengan satu dengan yang lain. Contohnya Nabila dengan Mbak Sabrina itu kan dekat, tapi kadang-kadang jauh gitu. Kemudian Pak Wanto punya Mbak Mega, kemudian Pak Adi juga punya anak putri, kemudian yang lainnya juga kadang-kadang mau keluar itu perkewuh gitu. Maka pada kesempatan kali ini kami akan mengapresiasi daripada kegiatan adik-adik remaja. Mari kita sekumpul bareng, kita kumpulkan bagaimana mereka bisa bertemu membentuk suatu wadah, sehingga nanti walaupun cuma ada 10 orang ataupun 15 orang, tetapi kalau kita wadahi bersama, mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan inovasi, kreasi, sehingga nanti kedepannya bisa membentuk karakter remaja untuk perjuangan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu. Jadi nanti mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang punya adik-adik remaja, mohon dukungannya. Nanti kami akan membentuk wadah, walaupun kecil-kecilan lah, perkumpulan karang taruna kecil-kecilan, tapi insya Allah nanti bisa membawa keberkahan untuk kedepannya nanti. Kemudian kami juga menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua berkaitan dengan iuran rutin. Kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon untuk iuran rutin nanti tidak kurang ya. Karena keadaan keuangan kita itu benar-benar ngepres sekali. Kalau nanti ada satu yang tidak membayar iuran, nanti menjadi ketergantungan untuk kedepannya. Jadi mohon, kami harapkan kepada ibu-ibu semua untuk iuran bulanan, karena ini berkaitan dengan sampah dan gaji satpam. Jadi kami harapkan rutinitas, kalaupun tidak bisa hadir di pertemuan, kami juga memaklumi. Tetapi mohon dititipkan kepada tetangga terdekat ataupun pengurus inti yang terdekat, sehingga nanti kami benar-benar bisa melanjutkan daripada gaji juru sampah dan satpam. Itu ya. Kemudian kami juga mengharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami masih membawa SPPT PBB yang belum dibayarkan kepada pemerintah daerah. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengambil SPPT, kami sangat terbuka. Mohon untuk bisa datang ke rumah kami. Kemudian bisa dibayarkan atau dititipkan kepada Bapak Joko Budi Santoso di Blok I1. Demikian. Bagi kami, informasi sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu semua. Dan kami juga mengapresiasi kepada Bapak Gatot dan teman-teman selaku Ketua Panitia. Mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa memberikan kemajuan bagi RT 02 RW 8. Mungkin pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada donasi-donasi yang telah masuk, dan alhamdulillah donasi yang di luar warga RT 02 dalam artian yang memiliki rumah kosong, ternyata setelah kami SMS ada yang berikan donasi lewat rekening, dan alhamdulillah jumlahnya juga cukup untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan juga ada sedikit doorbest kecil-kecilan dari Bapak Saryanto. Kami mengapresiasi sekali, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan. Ya, Pak Saryanto dari RT 01 yang punya HI itu juga memberikan doorbest 15 buah kalau tidak salah.
Ya, dari Sido Kucing. Okay. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua. Mungkin sambutan dari kami cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.